Hi everyone, welcome back to another online youth Zoom. Before we get started with praise and worship and the sermon, let's all pray together, yeah? Okay everyone, let's pray. Father God, thank you so much for this beautiful day. Thank you sudah bisa mengobrolkan kami lagi pada hari ini untuk ibadah bersama lagi. God, it's been a while, we really missed this youth service. Please help so that everything goes well. Please prepare our hearts, our ears, supaya kami bisa siap untuk menurunkan firman Engkau, supaya kami bisa siap untuk menerima whatever you need to say to us, God. Please talk to us, let us remember everything that you're gonna say to us. Berkati juga Kak Marsha yang akan bawa sermonnya. Tuhan tolong up supaya Kak Marsha bisa menyampaikan semua yang Kau kehendaki untuk Kak Marsha kasih tahu ke kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami bersyukur, amin. Shalom semuanya. Shalom, shalom, shalom. Oh. Halo, ada siapa aja nih? Ada Joanna, ada Kelly, ada Sharon, ada Sony, ada Rafael, ada Marcel juga. Ini device gue. Oke, teman-teman, thank you udah join, udah gabung hari ini. Gue percaya kita semua, kita serius mau cari Tuhan, karena di waktu-waktu yang sekarang ini, ya tau lah ya, keadaan mungkin gak semakin baik, tapi karena kita cari Tuhan, karena kita mau untuk fellowship, kita mau untuk dengerin suara isi hatinya Tuhan gitu, maka gue percaya Tuhan punya hal-hal yang spesial yang ditaruhin ke setiap kita. Nah, teman-teman, hari ini langsung aja gue gak lama-lama sharingnya. Gue mau sama-sama ajak kita belajar khususnya hal-hal yang penting yang Tuhan ingetin. Ini adalah salah satu dari bagian firman Tuhan yang hari ini kita mau bahas. Judulnya tuh kayak nanya gitu, are you happy gitu. Lo belakangan ini happy enggak sih gitu? Atau apa sih kondisi apa yang bikin lo semua itu bisa ngerasa oh gue happy nih kalau kayak begini. Gue happy kalau A, gue happy kalau B, gue happy kalau C. Kalau beberapa waktu lalu kan orang-orang tuh banyak happy ketika mereka boleh jalan-jalan keluar lagi. Karena di mendekam di rumah selama 2 tahun ya. Terus akhirnya boleh jalan-jalan, terus mereka happy. Terus boleh ke tempat rekreasi, mereka happy. Nah, my question is, apa yang bikin lo happy hari ini? Boleh dijawab. Melakukan apa yang aku suka. Oke, apa tuh? Apa yang disuka tuh apa? Jalan-jalan kah? Mukbang kah? Good. Itu. Aku setuju sama Joanna. Makanan enak itu paling mantep. Nyanyi, nari. Oh, oke. Okay. Nice. Ketemu teman. Oke. Okay. Nah, setelah kita jawab itu, sekarang timbul pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya kita gak melakukan hal itu, apakah kita masih happy? Pertanyaannya gitu sekarang. Kalau misalnya kita gak makan makanan enak. Kalau misalnya kita gak nyanyi. Kalau misalnya kita gak nari. Atau gak ketemu teman. Apakah kita masih happy? Kayaknya 50-50 nih, Kak. Jadi bete. Gak terlalu kalau jujur aja. Oke. Okay. Nah, teman-teman. Berarti ada state ketika kita happy. Dan ada state yang lain ketika kita tuh gak terlalu happy, bener ya, sama seperti apa yang kita udah bahas tadi. Jadi ada yang happy, ada yang gak happy. Nah, tahu gak kalau ternyata kita semua ini didesain to be happy. You are meant to be happy, you are designed to be happy. God designed you, God create you to be happy. Tahu gak tentang hal ini? Kita baca sama-sama ya di Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28 ada di dalam perikop yang judulnya Siapa yang Berbahagia. Teman-teman, kita baca sama-sama. Gue gak usah buka mic, gak apa-apa, tapi gue yakin dan percaya kita mau belajar untuk baca firman. Kenapa? Karena kalau kita baca, kita dengar dan firman itu bertumbuh dalam hati kita. Ya, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tetapi ia berkata,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kenapa tiba-tiba ada jawaban ini? Ini, by the way, ini jawaban dari Tuhan Yesus sendiri. Tadi dibilang, tetapi ia berkata, ianya tuh Tuhan Yesus. Kenapa sih tiba-tiba dijawab gitu? Jadi, ceritanya Tuhan Yesus nih lagi ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong gitu. Terus di sini diceritain gini, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepada dia. Biasa ya, zaman itu Tuhan Yesus ibaratnya, let's say sekarang nih kayak minimal Jokowi lah. Jadi sekelilingnya tuh banyak orang. Atau Justin Bieber, kalau misalnya dia lagi keluar apartemen, jadi sekelilingnya banyak orang. Nah, tiba-tiba ada satu orang yang nanya. Terus bukan nanya sih, dia berseru, maksudnya kayak teriak dari antara kerumunan, dari antara orang banyak. Terus dia bilang gini, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Jadi ini kayak ekspresi bahwa orang ini kagum sama Tuhan ya, sama ketika dia berbicara di depan orang banyak, dia kagum karena saking kagumnya dia. Mungkin zaman itu pujiannya begini, oh berbahagialah ibu yang mengandung kau dan susu yang menyusui engkau. Kalau sekarang gokil lo, keren banget lo, mantep banget, paten gitu, top. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu inilah mungkin bentuk pujian yang dilontarkan. Nah teman-teman, waktu dibilang begini, Tuhan jawab, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Teman-teman, di dalam dalam terjemahan lain, enggak cuma memelihara. Jadi ada tiga hal. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, merenungkan. Dan yang ketiga, melakukan. Memelihara itu sama dengan melakukan. Kita coba lihat yuk di Lukas 8 ayat 19 sampai ayat ke-21. 1, 2, 3. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sekali lagi kejadiannya mirip sama yang tadi. Cuman bedanya ini ada ibunya, ada saudara-saudaranya mau reach out ke Yesus, tapi saking banyaknya orang, kayaknya ini lagi dalam satu tempat gitu ya, satu ruangan. Ibunya sama saudara-saudaranya di luar ketemu, terus ada orang bilang sama dia, ada orang beritahu kepadanya, tuh ibu sama saudara-saudara ada di luar mau ketemu kamu. Lagi-lagi dia jawab, ini jawabannya sama kayak tadi, dia bilang apa, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan ini. Jadi teman-teman, gue ambil kesimpulan bahwa dari dua ayat ini, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah hal yang penting. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan kita tadi, are you happy? Apa hubungannya dengan bahasan kita? Ternyata kalau kita balik lagi ke Lukas 11 ayat 28, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. So, dari hal ini berpikir bahwa ternyata kita tuh didesain untuk happy. Kita didesain untuk berbahagia. Tuhan bikin kita, Tuhan create kita, ciptakan kita untuk kita bisa berbahagia. Kenapa begitu? Karena gini, pertama, ini jadi dari ayat ini tadi aku bilang ada tiga poin, ada tiga syarat. Pertama, mereka yang mendengarkan firman Allah. Kita tergolong dalam hal itu, Mas. Hari ini kita mendengarkan firman Allah, betul ya? Yang kedua, mereka yang merenungkan firman Allah. Kita merenungkan firman Allah nggak? Ya, sekali-sekali sih bolong, Kak. Ya iyalah, sama aja. Tapi kita tetap merenungkan. Siapa yang gak pernah merenungkan firman Tuhan di sini? Jangan angkat tangan. Kalau angkat tangan, ketahuan. Oke? Intinya adalah kita pasti pernah merenungkan ya. Semuanya kita merenungkan firman Tuhan ya. Oke. Nah, berarti dua dari tiga syarat ini kita sudah oke gitu. Kita udah dapat dua yes nih. Yes, yang terakhir adalah kita melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang gak melakukan firman Tuhan di sini?
Waktu Tuhan bilang jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, apakah kalian melakukan kebalikannya? Tentu tidak, gitu kan. Waktu Tuhan bilang ayo belajar mengampuni, apakah kalian melakukan kebalikannya? Jadi teman-teman, dari tiga ini kita udah dapat yes di mendengarkan, kita dapat yes di merenungkan, kita dapat yes di melakukan. Artinya apa? Kita qualified untuk bisa dibilang sebagai orang yang berbahagia. Dan teman-teman gini, kalau misalnya yang bilang, gokil, lu tuh happy banget ya, itu teman kita gitu ya, teman di circle kita, itu pasti kita happy kan? Lu keren banget loh. Kalau pujian itu datang dari orang-orang di sekitar kita, itu kita happy banget. Teman-teman sadar nggak? Ini yang ngomong Tuhan. Lukas 11 ayat 28 ini tetapi ia berkata, ianya tuh Tuhan Yesus sendiri. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa anak-anakku, you deserve to be happy. I create you to be happy. Karena kamu mendengarkan, kamu merenungkan, dan kamu melakukan. Jadi teman-teman, Tuhan kasih kita pilihan. Bukan pilihan, bahkan Tuhan sudah tetapkan bahwa kita ini berbahagia. Kita tergolong di dalam orang-orang yang berbahagia. Gitu. Nah, teman-teman, gue mau bahas tiga poin ini. Tiga poin yang dari tadi kita omongin tentang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan. Sekalian ini juga jadi reminder buat kita, kalau misalnya kita lagi gak happy, ingat bahwa kita melakukan tiga hal ini, dan Tuhan bilang kita termasuk dalam kelompok orang yang berbahagia. Yang pertama teman-teman, pertama adalah mendengarkan. Oke? Hari ini kita kumpul di sini, kita dengerin firman Tuhan sama-sama, kita belajar firman Tuhan sama-sama. Tapi kenapa itu jadi penting ya? Gitu loh. Kenapa mendengarkan itu penting untuk kita? Kenapa mendengarkan itu penting untuk anak-anak Tuhan? Untuk kita bisa happy. Coba, siapapun boleh jawab. Kenapa mendengarkan itu menjadi penting? Jadi salah satu dari kualifikasi yang Tuhan buat untuk kita bisa berbagi. Ada yang bisa jawab, teman-teman? Dengan mendengarkan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Dengan mendengarkan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Keren. Betul. Betul banget. Jangan harap ya, jangan harap teman-teman, kalau misalnya kalian punya teman dekat atau apa ya, kalau pacar belum boleh punya ya. Tapi dari senyumnya sih beda ya. Jadi kalau kalian punya crush lah misalnya gitu. Jangan harap, atau best friend, jangan harap kalian tahu isi hatinya tanpa dia ngomong. Atau misalnya gini, kayak lagi berdua sama temen, terus lo gak pengertian banget, lo gak ngertiin gue banget. Lah ya gimana gue mengerti, lo belum ngomong apa-apa gitu. Kecuali dia bisa baca pikiran kita, dia bisa baca hati kita kayak di film-film, nah dia bisa tahu. Tapi jangan harap dia bisa tahu tanpa kita ngomong, tanpa dia dengerin apa yang kita bilang. Nah, apa yang Sony ngomong tadi benar banget. Jadi dengan mendengarkan kita tahu maunya Tuhan itu apa. Nah, teman-teman, ada satu alasan lagi yang ternyata mendengarkan itu adalah hal yang paling penting. Kita buka sama-sama yuk di kita buka sama-sama Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Sebuah perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Menerima Yesus dan murid-muridnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi dia melayani, siapin segala sesuatu. Nah tiba-tiba dia deketin Yesus. Dia bilang, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi kira-kira pas dia datang, bos, bilangin bos, supaya dia bantuin gue. Ini gue repot banget nih. Lo lagi pada datang ke rumah, dia malah tenang-tenang aja duduk-duduk ngobrol. Ini harusnya siapin segala sesuatu gitu. Teman-teman, baca ayat 41 sama-sama yuk. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Part 2 sama-sama, ini poinnya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, teman-teman, kenapa mendengarkan itu jadi penting? Karena gini, karena Tuhan Yesus sendiri bilang gini, lo tuh sibuk melayani, tapi saudara lo lagi ambil bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik itu adalah duduk dan mendengarkan. Tadi dibilang ya, di ayat 39, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Terus mendengarkan perkataan. Non-stop. Dia dengerin terus. Karena dia dengerin terus, maka Tuhan Yesus bilang di ayat 42, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. So, teman-teman, menurut Tuhan Yesus sendiri, mendengarkan firman, mendengarkan perkataan Tuhan adalah bagian yang terbaik. Loh, terus kalau gitu pelayanan nggak terbaik dong, Kak. Pelayanan jelek dong, Kak. Pelayanan salah dong. Jawabannya nggak ada yang salah. Melayani itu bagus. Melayani itu okay juga gitu. Cuman bukan tentang salah dan benar, tapi tentang yang baik dan yang terbaik. Kalau kamu dikasih pilihan, yang mana yang mau kamu ambil? Yang jelek, yang biasa aja, yang baik, atau yang terbaik? Semuanya pasti jawab yang terbaik. Yang terbaik ya, jangan yang terbalik ya, yang terbaik. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita mau yang terbaik, apalagi Tuhan Yesus lah yang bilang, bukan gua, bukan artis, bukan siapapun, bukan teman-teman kita, bukan orang tua kita, tapi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri bilang itu adalah bagian yang terbaik. Artinya, mendengarkan firman Tuhan, kenapa bisa jadi qualified buat orang bisa berbahagia? Dengan kita mendengarkan apa yang tadi Sony bilang benar. Kita tahu isi hatinya Tuhan. Kita tahu Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Kita tahu nanti ke depan Tuhan, planningnya Tuhan buat kita tuh gimana. Nah, kalau kita, firman Tuhan tuh bilang gini, asalkan aku berjalan bersama Tuhan, Mazmur Daud bilang, bahkan di lembah kekelaman, dia gak takut. Kita bersama dengan Tuhan cukup. Kita bersama dengan Tuhan cukup, kenapa? Karena kita terus mendengarkan firman Tuhan. Karena kita terus ngedengerin apa isi hatinya dia. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya lagi bete atau lagi bad mood, yang mana yang didengerin? Firman Tuhan atau lagu-lagunya BTS? Firman Tuhan atau drakor-drakor yang lagi warawiri? Yang mana yang lebih banyak nyita waktu kalian? Nah, teman-teman, dari hal ini kita belajar ya. Kita belajar sama-sama, gue belajar, lo belajar semua, bahwa mendengarkan firman Tuhan adalah satu dari kualifikasi untuk kita tetap berbahagia. Zaman sekarang orang lagi rame banget mental health issues lah, apalah segala macam gitu. Teman-teman, ayo, gampang untuk lo bisa pulih dari hal-hal yang kayak begitu. Salah satunya dengan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan, tadi gue bilang, kita mendengarkan, iman kita tumbuh. Firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, teman-teman, kalau lo mau hidup berbahagia, kalau lo mau masuk di dalam golongan orang yang berbahagia, kualifikasi pertamanya adalah mendengarkan firman Tuhan. Oke? Kita bergerak ke kualifikasi kedua, yaitu merenungkan. Teman-teman, kayak tadi gue bilang, siapa sih yang gak merenungkan firman Tuhan? Misalnya kita baca satu ayat dan itu memberkati kita, pasti one day itu terngiang-ngiang lagi, betul ya? Karena firman Tuhan itu ketika dilepaskan, dia tidak sia-sia. Dia pasti merubah sesuatu, menciptakan sesuatu. Dan firman Tuhan itu semakin direnungkan, itu semakin menguatkan kita. Teman-teman, contohnya tuh gini, gue pernah waktu itu ada dalam kondisi problem yang gue butuh solusi banget, sampai akhirnya gue ngandalin orang-orang di sekitar gue. Ketika gue ngandalin orang-orang di sekitar gue, tidak ada jalan keluar. Bahkan gue coba lakukan semua tindakan yang gue pikir bisa gitu ya, yang gue pikir bisa jadi solusi, ternyata tidak ada solusinya juga. Tapi
firman Tuhan itu ngingetin gue. Firman Tuhan bilang gini, pernah baca gak firman Tuhan yang ngomong gini, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Nah, dari situ, gak ada yang ngomong, gak ada orang yang ngomong. Tapi itu kayak bounce back balik ke gue, negur gue lagi. Jadi ketika gue ditegur dengan firman itu, dan itu menyadarkan gue. Terus mulai dari situ gue bilang, oh iya Tuhan, gue minta ampun, gue terlalu ngandelin manusia, gue terlalu ngandelin kekuatan sendiri, sekarang gue balik situ berserah. Itu adalah salah satu contoh bagaimana firman Tuhan yang kita renungkan itu berdampak di dalam hidup kita, mengubahkan kita, memulihkan kita. Nah, gue yakin dan percaya teman-teman pasti punya pengalaman masing-masing ya. Saat Jana punya pengalaman masing-masing, punya pengalaman pribadi, Sharon, Kelly, Sony, Rafael juga pasti punya pengalaman pribadi tentang Tuhan. Nah, teman-teman, kalau lo terus melakukan hal itu, artinya lo terus merenungkan firman Tuhan. Dan gue encourage kita semua untuk terus melakukan hal itu. Kenapa? Karena dengan merenungkan firman Tuhan, gue yakin lo pasti bisa happy di dalam hidup. Gue yakin dan percaya, kalaupun ada masalah, ada problem, lo pasti bisa overcome itu. Lo pasti bisa lewatin itu. Kenapa? Karena golong di dalam golongan orang yang qualified untuk berbahagia menurut versi Tuhan Yesus sendiri. Nah, teman-teman, kita bergerak sekarang ke poin yang terakhir. Tadi terakhir dibilang, pertama mendengarkan, yang kedua merenungkan, yang ketiga melakukan. Kita semua tahu, iman tanpa perbuatan, tanpa tindakan adalah mati. Betul ya? Firman Tuhan bilang gitu ya. Artinya, kalau kita beriman tanpa kita bertindak melakukan firman Tuhan, ya percuma. Kita enggak dapat kemenangan. Kita enggak sampai di goal yang Tuhan siapin buat yang Tuhan set buat hidup kita. Nah, teman-teman, kenapa tindakan itu, kenapa melakukan firman itu menjadi penting? Yuk, gue mau ngajak kita mikir dari beberapa cerita. Pertama, tahu cerita tentang Nabi Nuh ya, yang dia bikin kapal gede banget, tapi di atas gunung, dan orang-orang di sekeliling dia bilang dia gila. Betul gak? Pertanyaan gue gini, sederhana. Dia dapat firman dari Tuhan, dia dikasih tahu ukurannya, kayunya jenis apa, panjangnya berapa. Dia dapat firman, dia dapat suara Tuhan, dapat firman Tuhan untuk, dan dia dapat hikmat untuk bangun. Tapi pertanyaannya, kalau dia tidak bangun kapal itu, dia ikut mati nggak sama orang-orang yang ada di situ? Kalau dia tidak bangun kapal itu, mungkin sekarang kita nggak bisa ngelihat binatang-binatang lagi. Benar ya? Karena binatang masuk sepasang-sepasang. Bahkan kalau dia tidak bikin kapal itu, mungkin lo sama gue gak ada di sini. Mungkin. Karena semuanya ditenggelamkan. Gitu ya. Jadi teman-teman, tanpa tindakannya Nuh, maka tidak ada janji Tuhan. Tanpa tindakannya Nuh membuat kapal, maka tidak ada pelangi yang indah. Benar ya? Itu satu. Yang kedua ini. Tahu pasti ceritanya tentang Daud dan Goliat. Nah, Daud dan Goliat, dia singkat cerita gini, dia datang diantarin makanan, terus dilihat siapa nih orang nih, menghina Tuhan kita. Akhirnya dia maju, dia ambil batu, bener ya, dia ambil batu yang ada di sekitar dia. Pertanyaan gue segini, ini Goliat, ini Daud, terbalik, ini Daud, ini Goliat, gede. Jadi pas mereka ketemu nih, yang satu gede banget, yang satu kecil banget. Kalau si Daud nggak muter ali-ali ya namanya, nggak muterin itu, dan dia tidak melemparkannya, pertanyaan gue apa yang terjadi? Nih gue lihat nih, ini Daud kecil. Halo gue lihat. Halo gitu. Pertanyaan gue apa yang terjadi? What will happen next? Kalau dia tidak swing itunya, apa ketapelnya? Gue yakin, gue percaya, itu jadi Daud geprek. Ya. Brek gitu, tinggal gitu doang, terus selesai Daud.
Tapi karena Daud melakukan tindakan, sekali lagi karena Daud melakukan tindakan, tindakan iman, tindakan bahwa dia datang dengan nama Tuhan dibilang. Artinya dia melakukan sesuatu atas dasar firman. Dia lempar dan itu direct hit, headshot, si Goliatnya tumbang. Nah teman-teman, banyak contoh di dalam Alkitab. Kalaupun kita percaya, tapi kita tidak melakukan, maka sia-sia, gitu loh. Maka ujung-ujungnya kita akan jadi Daud geprek juga. Jadi, lo harus ngerti dan lo harus sadar bahwa ketika lo dapat firman, ketika lo mendengarkan firman, ketika firman itu bertumbuh dan lo merenungkan, maka harus ada execute-nya. Ibaratnya kita udah ngetik-ngetik nih, ngechat sampai panjang-panjang, ngechat sampai 10 paragraf, tapi kita nggak enter, itu percuma, nggak akan masuk gitu loh. Orang nggak akan tahu apa yang lo omongin. Gitu. Jadi pentingnya melakukan firman Tuhan itu adalah seperti itu. Teman-teman, gue dari 3 poin ini ada hal yang gue catat. Yang pertama, kita harus mendengarkan, kita harus hear, kita harus merenungkan, kita harus melakukan, harus ada actionnya. Nah, tanpa mendengarkan firman Tuhan, kamu nggak akan tahu apa yang kamu kerjakan. You will have no clue about what you're doing, ya. Tanpa mendengarkan, karena gini, kayak lo jalan tapi siapa yang nyuruh gue ya? Kok gue tiba-tiba ada di sini ya? Gue ngapain ya? Gitu. Nah itu kalau lo nggak dengerin, lo nggak bakalan tahu apa yang lo lakukan. Yang kedua, kalau lo cuman mendengarkan dan melakukan, tapi tidak mengingat-ingat, tidak merenungkan, kemungkinan besar lo akan end up di hasil yang berbeda. Contoh, Joanna, gue cuman ngomong sekali nih, lo ke puncak, alamatnya Jalan Haji Badar nomor 53, ada gang sempit, belok kanan, nanti ada rumah merah, masuk ke dalam, terus ketemu sama Pak Haidir, misalnya begitu. Nah, ketika masuk ke sana, kalau kita gak inget-inget, kalau Joanna gak inget-inget, oke, siap-siap, gue udah dengar. Terus dia jalan ke puncak. Bisa jadi yang dia masukin tuh rumahnya salah. Bisa jadi targetnya salah. Bisa jadi dia gak ke puncak, bisa jadi dia ke Bandung. Karena dia lupa apa yang diomongin, gitu ya. Jadi teman-teman, tanpa merenungkan, bisa jadi kehendak Tuhan nanti end up-nya salah di dalam hidup kita. Terus ujung-ujungnya kita, Tuhan, kok Tuhan kasihnya yang salah sih? Padahal kita yang gak merenungkan. Padahal kita yang gak mengingat. Dan yang terakhir teman-teman, without no action, jangan harap kalian akan sampai ke titik di mana janji Tuhan digenapi. Tadi kita udah tanpa Nuh mengeksekusi si kapal itu, tidak ada pelangi. Tanpa Daud melemparkan batunya, tidak ada kemenangan buat orang Israel. Maka tanpa kita melakukan firman Tuhan, tanpa kita take action, tidak akan pernah ada berkat Tuhan, tidak akan pernah ada janji Tuhan buat hidup kita. Karena kita harus melakukan juga bagian kita, benar ya? Kita selalu diajarin, Pastor Tim juga selalu ajarin kita, Tuhan lakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Nah teman-teman, hari ini, itu aja yang mau gue share buat kita hari ini, di siang ini ya, di Zoom ini. Di masa muda kita ini, kita jalan, kita harus punya tujuan. Enggak jarang kita nanya, Tuhan gue hidup buat apa sih? Tuhan gue, apa sih maunya Tuhan dalam hidup gue? Masa depan gue kayak gimana sih? Nah teman-teman, untuk tahu itu semua, untuk bikin lo tetap stay happy di dalam jalan hidup lo, yuk belajar yuk, bareng-bareng kita lakukan 3 hal ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Dan gue yakin dan percaya, pasti rencana Tuhan terjadi dalam hidup lo. Gak mungkin Tuhan bilang, rencanaku untuk anak-anakku bukan rencana kecelakaan, benar ya? Tapi rencana yang memberkati, rencana yang luar biasa, rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau kita mau itu, yuk kita belajar lakukan 3 hal ini. Kita belajar, gue juga pribadi masih belajar, dan gue masih coba terus untuk lakukan. Dan gue yakin dan percaya, semuanya pasti diberkati. Oke? Amin untuk firman Tuhan, untuk sharingnya.
sebelum kita share satu sama lain, kita berdoa dulu ya buat tutup firman. Ya. Terima kasih Bapak di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat cintanya Tuhan sama kami. Kami melihat sampai saat ini kami ada dalam keadaan yang baik. Tuhan, ampuni setiap kami kalau banyak hal yang ada di sekitar kami mengkondisikan hati kami untuk tidak happy, mengkondisikan hati kami untuk ada di dalam bad mood, dan kami seringkali karena itu jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan. Namun saat hari ini kami diingatkan kembali, kami belajar kembali bahwa You create us to be happy, You design us human to be happy. Tetapi dengan kami melakukan firman Tuhan, dengan kami mendengarkan firman Tuhan, dan dengan kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar agar hal ini boleh tertanam dalam hati kami dan bertumbuh dalam hati kami, berakar dan berbuah lebat dalam hati kami, sehingga hidup kami Tuhan diberkati luar biasa, diberkati senantiasa. Kami berdoa Bapa agar firman ini boleh menjadi rema, dan rema itu yang menguatkan setiap kami. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang ada di sini. Berkati Tuhan, sertai agar apapun yang kami alami, yang kami lakukan, Tuhan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesai untuk sharing, dan sebentar kami akan fellowship sharing satu sama lain. Kami minta hikmat Tuhan untuk terus menuntun kami sampai selesainya Zoom online ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Aku balikin ke Kelly. Mantap Kak. Gila, thank you banget Kak for the sharing. Luar biasa banget. Cijo? Oh ya, yeah, oke. Okay. Kita baca verse of the week dulu, terus abis itu kita selesai. Kelly, can you? Oke, jadi ini verse of the week kita this week. Dari Ecclesiastes 3 verse 11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Okay, so remember everything we learned today. Thank you lagi kok Marcel udah sharing. Thank you so much. And everyone who juga share today. Udah ya. Let's close in prayer. And let's end this meeting. Okay. Thank you Jesus for today. Thank you for a wonderful meeting we had today. I pray that everyone can just remember what has been said in this meeting, and we can continue the rest of the week until we meet again by doing your word that you have given us today. And I pray that everyone will continue to have peace and joy and happiness in their lives, and I pray that everyone can succeed in whatever they're doing, and we can all have a great day today. In Jesus' name pray. Amen. Okay. Thank you guys. Thank you guys. Bye. 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 Bye.